Kawinan 2 bulan yang lalu ini, Mas. Positif. Pripun, Mas? Positif. Positif ya? Okay. Alhamdulillah. Nah. Positif untuk hasil dari USG. Kawinan 2 bulan yang lalu. Niki kula save niki. Oke, saya ketirim. Positif, Mas ya? Positif. Oke, okay, alhamdulillah positif. Pengecekan untuk kambing yang sudah kita kawinkan ini di usia kawinan 2 bulan ini sudah positif, alhamdulillah. Kita lanjut di kambing kedua. Ini kambing kedua yang sudah kita kawinkan. Ini bersama Mas Hengki. Ini Mas Hengki, enak ya? Oh, sebelah kanan, oke, dipindah ya. Induk yang kedua kita cek ini bersama Mas Hengki, spesial USG kambing. Alhamdulillah positif. Alhamdulillah positif, Mas ya. Nah, kambing kedua positif. Nanti hasilnya akan dicetak, screenshot, kemudian kita kirim. Oh iya, Mas, sudah ada nih ya. 2 bulan, Mas Yaki. 2 bulan, ini juga 2 bulan. Malah kurang titik ini. Sudah terlihat. Jadi usia kehamilan ini 2 bulan kurang seminggu, ternyata sudah bisa dilihat dengan USG. Jadi ya rata-rata penae panggarong sasi, Mas ya. Lebih memudahkan kita adalah untuk usia kawinan 2 bulan bisa dicek di USG, Mas Yaki. Jadi siap panggil di wilayah Tulungagung, Blitar, Kediri, Galek, wis ngendi kenek pokoknya ya, selamat terjangkau. Oke, terima kasih, Mas, atas bantuannya USG. Ini menambah akurasi untuk hasil dari kawinan kita. Ini teman-teman, baru saja kita cek dengan USG hasil kawinan pejantan-pejantan di markas 82 RF dengan Jerabang, PE Jerabang. Ini telah kita cek USG dan alhamdulillah dua-duanya dari teman-teman, kambing dari teman-teman yang sudah dititipkan di kandang kami sudah positif. Kita sama Mas Hengki yang punya owner USG Berkah Jaya Farm. Nah, beliau adalah satu owner dari Berkah Jaya Farm Blitar, yang mana juga beliau bisa mengecek dengan USG. Bisa dipanggil ke sahabat-sahabat ternak, sahabat Arifania. Dan alhamdulillah satu ekor yang dari teman-teman Situ Bondo ini sudah positif 2 bulan. Nah, ini sudah positif, Mas, ya, tadi ya. Iya, sudah. Kita cek positif. Dan untuk pengecekan awal, ini sebenarnya usia berapa, Mas, kehamilannya? Usia paling minim 50 hari. 50 hari sudah dicek, sudah ya? Bisa. Itu pun tapi tergantung induk, Pak. Biasanya aku 60 hari lah, 2 bulan, karena setiap induk kan beda-beda. Penae dipasnya 2 bulan aja. Sebenarnya 50 hari lah induknya pakannya bagus, performnya juga bagus, itu sudah terlihat. Sudah kelihatan. Nggih, 50 hari. Dan ini juga bisa menjadikan akurasi. Nggih. Akurasi grading di kandang kita dan kandang teman-teman untuk melegalkan, Mas, ya. Kalau positif. Sebenarnya kalau kita cek secara nyata, ini usianya kalau kita cek secara nyata, Mas, ini, Mas ya. Kalau ini kan sudah kelihatan. Ini usia kehamilannya 4 bulan setengah meng lahir nih. Ini di usia 13 sebenarnya sudah kelihatan, Mas. Tapi kalau kita dengan USG ini, lebih ini awal. Usia 50 aja sudah bisa. Sehingga bagi teman-teman yang mengawinkan, kemudian teman-teman yang mengecek secara awal atau ingin menjual kambing guntingan, ini akan lebih akurat. Lebih akurat, sing tuku yo marem, sing edel yo marem. Lebih yakin, tidak ada dusta di antara kita. Kita cek bisa nyata ini, teman-teman. Contohnya yang sudah kita kawinkan 2 bulan yang lalu, ini sudah positif. Tadi kita cek dengan Mas Hengki, dengan USG yang real, sudah cek kehamilan 2 bulan, Mas, ya. Oke, 2 bulan. 2 bulan ini. Alhamdulillah. Jadi sudah kita cek dan kita siap kembalikan, siap kirim ke teman-teman sahabat yang mengawinkan. Kemudian yang satunya lagi ini juga sudah positif. Nah, ini tidak cek negatif, Mas, ya. Nah, oke. Nah, akhirnya nyon bojo. Positif. Nah, oke. Positif. Kan ada 2 bulan. Kurang titik. Ketika 50 hari, ya toh, Mas?
Okay. Jadi memang kalau kosong kan ada tindakan. Oh iki tak proses lagi. Enggak usah ngateni 5 sasi. Nah, seperti jadi itu. Jadi mungkin lebih efisien lewat proses breeding kita. Betul. Kita punya analisa untuk catatan atau penanggalan kawin. Kalau sudah 50 hari kita cek, ini kita bisa segera mengambil langkah, Mas ya. Betul. Langkah untuk memproses lagi karena di usia 50 hari ini sudah kelihatan. Nggih. Okay. Lek raro biasanya kok dinteni ya, Mas. Lagi. Ini mangsa sih. Nah, kan betul. Kita rugi 3 okay. bulan. Nah. Ya, pakane berapa waktunya seperti itu. Apalagi jumlah kambing yang kita breedingkan yang kita kawinkan ini jumlahnya banyak banget. Ini harus kita sebaiknya USG. Sebaiknya kita USG untuk akurasi tes kehamilan kambing betina. Sehingga kalau kita kambing itu kita jual maupun kita sendiri. Pantau sendiri, ini tidak menyita waktu. Betul, betul. Terus yang didos itu ya marem. Ah, betul. Dan kalau kita jasa kawin, hasil yang kita kawinkan ini sudah ada hasilnya, akurat. Sehingga kita sama-sama puas dan sama-sama enak. Untuk kontak person berapa, Mas Ingi? Untuk kontak person 089 okay. 653876565. Nah, itu, ini kan berkecimpung di USG wilayah Blitar, Tulungagung, Kediri. Nah, si seandainya Mas Ingi, konco-konco dari wilayah luar daerah, Woyoto, Wonogiri, Sragen, Jogja dan sebagainya, Jawa Tengah lah istilahnya. Ini pripun Mas, bersedia jenengan? Kalau mungkin banyak atau disediakan transport, Mas yo, itu bisa kita agendakan lah. Pokoknya sak kandang isine 50 menggal. Pokoknya sebut lah untuk perjalanan itu. Mungkin yang kita bingungin nanti di perjalanan tuh, Mas. Dan untuk, waktu, Mas. Ya, ya, waktu juga. Untuk meliputi daerah Blitar Tulungagung sendiri itu wis kewalahan sebenarnya, Mas. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk cek USG, khususnya sahabat-sahabat kami yang ada di wilayah Jawa Tengah, ini bisa menghubungi beliau. Okay. Jadi kita pastikan untuk jumlah ternak yang harus kita cek. Betul. Rata-rata Jawa Tengah minimal 20 ekor ke atas kan masih, masih bisa berjalan, Mas ya. Pokoknya ongkosnya kita anu ditanggung. Pokoknya ongkosnya ongkosnya beda lah pokoknya. Okay. Oh no. 20 ekor apa ya siap enggak? Pokoknya perkiraan. Bismillah. Nah, nanti dipitung ya. Iya, bisa diagendakan. Baik, komunikasi yang tepat dengan sahabat-sahabat ternak, silahkan nanti bisa konfirmasi. Karena USG ini bagi teman-teman yang breeding ini sangat penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. Sehingga kalau kita mengawinkan kambing dengan pejantan kita kemudian dicek 2 bulan atau 50 hari sudah ada positif, ini kita bisa mengambil langkah kedepannya. Terus nek dhewe diopeni sing apik, nanti kalau belum jadi kayak iki kae, sing 2 bulan kae dicek belum positif, jadi, ini kita bisa mengambil langkah, segera mengambil langkah untuk meminimalisir waktu terbuang. Mulai tak cek biasanya ngenteni sampai 5 sasi, Mas. 5 sasi zong. Akhirnya kan 3 bulan zong. Akhirnya 3 bulan itu 2 bulan itu belum jadi sudah ada birahi lagi. Akhirnya waktu banyak yang tersita. Itu masih kambing 1 ekor, like kambing jumlahnya 10, 20 kan. Nah, tinggal dihitung pakannya habisnya berapa waktunya. Jadi sangat membantu teman-teman untuk USG ini sangat membantu sebagai akurasi hasil dari kawinan kita. Ini alhamdulillah sudah mulai kelihatan. Ini mengenai ini genge Mas anu ini. Oh ya. Ini saya cek ya Mas yo. Nggih. Nah, ini dulu dicek sama beliau di usia ini malah usia 50 hari ya. Nggih, 50 hari sudah terlihat. Dulu sama beliau dicek di 50 hari usia kawin. Dan alhamdulillah hasilnya positif dan bisa diprediksi nanti di tanggal 24 Mei. Nggih. Terus sekarang rong dibungkas nanti. Nggih. Bagi teman-teman yang membutuhkan untuk USG, silakan bisa menghubungi Mas Hengki. Dengan akurasi USG ini kita harapkan ketepatan memprediksi langkah-langkah untuk kambing breeding kita ini bisa tepat. Oke Mas, sukses buat panjenengan. Siap. Tetap bisa membantu teman-teman peternak untuk meningkatkan dan menginspirasi peternakan yang ada di Indonesia. Sukses buat berkah Jaya Farm. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.